Awak kata kepancangan buat saya rasa lebih baik. Percayalah, memang ya. Cuma bukannya senang nak cari titik saraf yang betul dalam semua... lemak? Bulu. Saya nak cakap bulu. Yalah tu. Siapa saya nak ada lipat lawan berdasarkan saiznya? Maksud saya, tengoklah saya. Saya di sini. Mungkin awak patut tengok buku ni lagi. Oh, okey. Au! Jangan nantikan! Berhenti! Oh! Saya tahu Guru Shifu cuba bagi inspirasi dan semuanya. Tapi dengan cara dia mengajar tu, nampak macam dia cuba nak buat saya berhenti. Saya tahu kadang-kadang dia tu nampak garang. Tapi awak tahu, dia tak selalu macam tu. Menurut legenda, ada suatu ketika dulu, Guru Shifu betul-betul pernah senyum. Tak. Ya. Tapi itu sebelum... Sebelum apa? Sebelum Thailand. Ya, kita tak sepatutnya bercakap tentang dia. Tapi, kalau dia nak terus tinggal di sini, dia patut tahu. Nanti, nanti. Saya tahu tentang Thailand. Dia seorang pelajar yang mula-mula sekali menguasai scroll 1000 kungfu. Dan kemudian dia jadi jahat dan sekarang dia dalam penjara. Dia bukan setakat pelajar saja. Shifu jumpa dia masa dia kecil. Dan dia besarkannya sebagai anaknya sendiri. Dan bila dia menunjukkan bakatnya di dalam kungfu, Shifu melatih dia. Shifu percaya padanya. Shifu beritahu dia, dia ditakdirkan untuk kehebatan. Bagi Thailand, dia tak pernah mencukupi. Dia mahukan scroll naga. Tapi Uguay nampak kegelapan di dalam hatinya dan menolak. Thailand melepaskan amarahnya kepada penduduk di lembah. Dia cuba merampas scroll naga itu. Dan Shifu terpaksa memusnahkan apa yang dia telah cipta. Tapi dia tak mampu. Shifu sayangkan Thailand lebih dari segala-galanya di dalam dunia ini. Sejak itu, tidak lagi. Dan sekarang, dia dapat peluang untuk baiki semuanya. Untuk melatih pahlawan naga yang sebenar. Dan dia terpaksa melatih awak. Seekor panda yang gemuk yang menganggapnya macam satu lawak. Oh, sudahlah tu! Nanti, salah saya. Saya tak sengaja tersentuh saraf muka dia. Dan mungkin, dah hentikan jantung dia.